Yo, kabare waras yo. Okay, assalamualaikum. Hari ini Wak ada projek sikit. Projek kita hari ni kita akan frag anemone. Okay, anemone yang Wak nak frag hari ni adalah anemone green bubble tip anemone. Ini Wak nak frag hari ni yang ni green bubble tip anemone. Yang ni dia nampak panjang sebab ada arus kot. Nampak yang ni dia jadi bulat. Dia cantik bulat dia. So hari ni kita akan frag. Ini antara yang sudah frag, berjaya frag. Rainbow bubble tip anemone. Asalnya satu, dah jadi dua dah. So hari ni kita akan frag. Ni. Okay, ini adalah begini dia anemone yang Wak dah keluarkan tadi. So kita akan deraikan dia dulu. Sebelum tu kita mesti kena sediakan juga air yang dalam tank kita. Okay, ini anemone yang akan kita projek . Kita kena tanggalkan dulu kaki dia daripada batu-batu ni. Okay, stay tune. Okay, anemone tadi Wak dah pun berjaya keluarkan daripada tanggalkan, maksud Wak tanggalkan daripada kaki daripada batu-batu tu. Okay, semasa proses apa nama kita mengasingkan anemone, ni anemone dia lah. Okay, BTA anemone . Semasa proses kita mengalihkan untuk cabutkan kaki dengan anemone dengan batu, proses hendaklah dilakukan secara teliti supaya tidak mencederakan kaki anemone tersebut. Ialah kita bimbang kalau apa nama bila dia luka dia stres, betul. Jadi kita hati-hatilah, senang cerita hati-hati sebab kaki dia terlalu melekat tu, terlalu apa kata terlalu melekatlah dengan batu. Yang bela memang tahulah bela. Okey. So ni adalah bubble tip yang pertama. Okey, ini adalah yang kedua. Mungkin yang ini Wak akan potong 4. Wak akan potong 4. Dan ini mungkin Wak potong 2 lah sebab mungkin nampak macam kecil sangat pula. Bila dalam tank dia nampak besar. Okay, tak apa. Okey. Dalam proses pemotongan, kita perlulah sediakan pisau yang kalau boleh lah, kalau boleh tajam . Sangat tajam. Kita nak tahu tajam tak tajam, ambil kertas, ambil pisau. Kalau dia boleh potong licin, memang tajam. Ya, tu dia. Ya, kalau lancar je dia potong, maksudnya pisau ni memang tajam. Okey. Sekarang kita akan buat. Dan ingat, apa-apa pakailah glove. Buat tak pakai glove, tak apa. InsyaAllah tak ada apa-apa kot. Ada yang mungkin ada yang geli pakai glove, yang tak geli tak apalah, peganglah. Yang tak takut apa-apa peganglah. Okey, jom kita buat. Okey, kenapa Wak pakai polystyrene? Okey, bab kata sifu Wak, bila kita potong tu senang sikitlah. Orang kata apa? Licin sikitlah. Kita pun confident sikitlah kan. Mungkinlah, insya-Allah, insya-Allah. Jadi mari kita. Okey, first kita ambil BTA yang pertama. BTA ni dah lama ya dalam tank Wak. Dah setahun lebih. Untuk makluman. Okey. Okey, ni adalah BTA pertama. First kali apa yang kita perlu buat adalah kita cari mulut dia. Kita buka. Kita selakkan mulut sampai nampak mulut. Sebab apa kita perlu selak sampai nampak mulut? Sebab kat situ lah kita tahu center tak center dan kita nak potong betul-betul ikut mulut. Okey. Okey, sekarang kita dah jumpa mulut. Ini adalah mulut yang pertama. Putih-putih ni adalah mulut dia lah. So, mari kita potong. InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan ku. Pemudahkanlah urusan aku, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Kita akan potong ikut mulut. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Kita potong yang kedua. Alhamdulillah. Ini tak apalah, buat tengok macam kecil sangat. So kita ambil, letakkan balik dalam bekas. Okay, kita ambil yang kedua. Sama je proses. Ni pun mungkin dalam tank buat nampak besar. Jadi sebab tu buat design untuk potong, tapi tak apalah. InsyaAllah hidup. Okay, tu dia. Kita potong dua saja, okay? Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alhamdulillah. Berjaya. Kita masukkan cepat. Jangan terlalu ambil masa yang lama. Sekarang awak dah potong. Sekarang ada 5 lah. Yang satu tu agak besar, awak potong 3. Yang satu agak kecil, awak potong 2. Jom kita masukkan dalam tank lah. Okay, assalamualaikum. Hari ini bersamaan dengan berapa bulan? 7 hari bulan 7 hari bulan Mac, jam 7.40 malam. Ini awak nak tunjuk apa nama status, bukan kata apa, keadaan terkini lah anemone yang awak dah apa, awak dah frag. Jom. Okay, assalamualaikum. Ini dia. Okay, ni rainbow bubble tip anemone. Itu dia green bubble tip anemone yang awak dah apa nama, awak dah frag. 4 daripada ke kanan, dari kanan ke kiri tu, alah, awak ni orang tengah record, awak pun masuk. Okay, bye. Okay, biasalah, salah satu dia mesti akan ada yang agak lambat sikit, terutama yang tu. Ni yang buat perasan dia lambat sikit, mungkin buat terpotong kecil sangat, tapi alhamdulillah yang lain kembang. Yeah, kembang. Alhamdulillah. Setelah beberapa hari awak masukkan, alhamdulillah semua menjadi. Okey. Oh, ni ada yang, kalau ada yang tanya, ini sebai. Ini white. Oh, yang sana giganti, giganti anemone. Red carpet, giganti red carpet. Oh, yang sana hardoni red carpet. Dia ni memang suka munculkan diri ni. Oh, nampak. Oh, ni memang manja ni. Oh. Okay, bye.